Iko Uwais yang punya fobia unik. Iko Uwais selama ini dikenal sebagai seorang aktor Indonesia yang memiliki karir cemerlang di dunia perfilman dunia. Namun, tak ada yang menyangka, dirinya memiliki ketakutan pada benda-benda yang tak terduga. Tak ada yang menyangka Iko Uwais memiliki ketakutan tersendiri pada kerupuk. Momen tersebut diungkapkan dirinya di kanal YouTube milik Wendy Cagur. Bahkan, hanya melihat kerupuk saja Iko Uwais bisa berkeringat. Ketakutan tersebut berawal saat dirinya kecil. Rupanya remah-remah kerupuk pernah membuat kulitnya alami iritasi hingga merah-merah. Saking gelinya dengan remahan kerupuk, Iko Uwais langsung mandi untuk menghilangkan remahan yang ada di beberapa bagian tubuhnya. Selain kerupuk, Iko Uwais juga mengaku tak bisa makan bubur. Sepertinya pencernaannya cukup sulit menerima bubur sehingga membuatnya sakit perut. Jadi sangat beralasan Iko Uwais sang bintang laga tanah air punya rasa ketakutan tertentu alias fobia pada kerupuk hingga bikin dirinya berkeringat. Melihat fakta soal Iko Uwais yang takut pada kerupuk rasa-rasanya memberikan angin segar pada kita orang-orang biasa. Netizen bisa merasa sedikit lebih unggul dari Iko Uwais. Iko Uwais yang punya fobia unik. Iko Uwais selama ini dikenal sebagai seorang aktor Indonesia yang memiliki karir cemerlang di dunia perfilman dunia. Namun, tak ada yang menyangka, dirinya memiliki ketakutan pada benda-benda yang tak terduga. Tak ada yang menyangka Iko Uwais memiliki ketakutan tersendiri pada kerupuk. Momen tersebut diungkapkan dirinya di kanal YouTube milik Wendy Cagur. Bahkan, hanya melihat kerupuk saja Iko Uwais bisa berkeringat. Ketakutan tersebut berawal saat dirinya kecil. Rupanya remah-remah kerupuk pernah membuat kulitnya alami iritasi hingga merah-merah. Saking gelinya dengan remahan kerupuk, Iko Uwais langsung mandi untuk menghilangkan remahan yang ada di beberapa bagian tubuhnya. Selain kerupuk, Iko Uwais juga mengaku tak bisa makan bubur. Sepertinya pencernaannya cukup sulit menerima bubur sehingga membuatnya sakit perut. Jadi sangat beralasan Iko Uwais sang bintang laga tanah air punya rasa ketakutan tertentu alias fobia pada kerupuk hingga bikin dirinya berkeringat. Melihat fakta soal Iko Uwais yang takut pada kerupuk rasa-rasanya memberikan angin segar pada kita orang-orang biasa. Netizen bisa merasa sedikit lebih unggul dari Iko Uwais.